ya, jumpa lagi dengan saya Arla Guduk ya guys ya. Kali ini saya iseng-iseng ini, iseng masuk hutan dan tidak membawa peralatan. Mudah-mudahan di sini ada bahan bonsai sisir atau anggrek ya. Tapi kalau umpamanya ada juga bahan bonsai sisir, kita tidak bisa dongkel karena saya tidak bawa alat golok dan gergaji guys ya. Dengan tangan kosong, mungkin cuman kita abadikan dulu untuk bahannya ya. Kalau ada bahan bonsainya, kalau anggrek masih bisa kita ambil, tapi kalau bonsai tidak bisa guys ya, karena harus pakai golok dan gergaji. Kita cari, mudah-mudahan sekitar ini ada guys. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Arla Gluduk, YouTube channelnya anak Lampung ya. Jangan lupa juga like, comment, dan share, keren lagi. Oke teman-teman, see you. Jangan lupa juga subscribe Heru Gundul. Dan kali ini saya tidak seperti biasanya, sekarang saya menggunakan sepatu, tapi sayang tidak membawa alat karena tadi tidak niat. Saya habis kerja, di sebelah tempat saya kerja ada hutan dikit ya. Oke, kita telusuri di sini. Sudah lama saya tidak berburu, hampir 1 bulan tidak berburu bahan bonsai dan anggrek karena sibuk ya guys. Sekarang kita masuk-masuk aja di hutan ini, siapa tahu ada. Nanti kalau ada yang besar atau kecil yang karakter, lain waktu kita bakal ambil. Tapi kalau tidak sesuai karakternya, tidak kita ambil guys ya. Dan di sini sepertinya sudah ada daun sisir, sudah ada daun sisir dan batangnya kecil ya. Oh ini guys, benar di sini ada. Lalu kita lihat apa sudah pernah didongkel teman-teman pembonsai lain. Ini sisirnya. Nah, ini guys ya, kecil. Kita cari lagi. Oh ini ada yang besar ini guys. Oh ada yang besar nih. Nah ini batangnya sudah sangat tinggi, tapi entah bawahnya ya. Kita lihat ini bawahnya. Oh ternyata sudah benar guys, sudah ada yang mendongkel nih, bekas potongan keluar akar lagi. Ternyata di sini sudah dijamah oleh para pendongkel sisir, tapi mungkin masih ada liukan-liukan ya. Kalau ada liukan tetap kita ambil guys, tidak perlu berbatang besar. Ini karakternya sepertinya bagus ini. Oh bukan batangnya ini, ternyata cuman lurus saja, tidak ada pelintiran-pelintiran. Ah kita telat guys. Oke kita jalan lagi seperti apa di sebelah sini ya, mudah-mudahan masih ada sisa. Atau kita lihat-lihat anggrek. Kali ini saya sendirian nih, tidak ada teman di hutan belantara. Itu jenis rotan sangat banyak sekali di sini. Ini guys. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nafas saya sudah mulai mus-musan. Kita lihat anggrek. Mudah-mudahan ada anggrek di sini. Masih asri, ada suara-suara. Teman-teman boleh mendengarkan. Teman-teman bisa mendengarkan, maksud saya sudah berepotan nih guys karena capek sekali. Nah, ada rotan panjang ya. Ini guys kenikmatan masuk ke dalam hutan. Saya tidak membuat tripod jadi tidak bisa mengabadikan momen-momen yang unik. Keren guys. Buat teman-teman yang belum biasa masuk ke hutan,
harus jangan biasakan ya. Tapi kalau ada temannya dan temannya sudah biasa ngikutan, tidak apa-apa deh. Sama sekali tidak membawa peralatan. Ada bambu petuk tidak, guys? Bambu petuk. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita keluar aja dari hutan ini. Ada sepertinya zonk. Sama sekali tidak ada sisir karena sudah ada yang pernah dongkel dari bahan sisir. Jadi teman-teman, mungkin saya dari Lampung Barat mungkin, guys. Untuk jenis anggrek saya belum melihat di sini. Kita lanjut lagi. Wow, pohon-pohonnya seperti ini, guys. Ini tak jalan. Wah, ini ada jenis apa ini, guys? Berbulu, bagus banget. Wow, keren. Tidak, kita ambil. Aduh, ini, guys. Aduh, banyak duri rotan. Kita jalan lagi. Wah, di sini ada lagi sisir nih. Nih, ini ada anak dari sisir. Nah, ini ada lagi nih. Tapi lurus. Kita kemana ini? Bentuknya seperti apa? Sakit sekali, guys. Tidak ada pelintiran dan tidak bisa kita ambil juga. Tapi kalau bagus ada pelintirannya, pasti saya balik lagi ke sini dan kita ambil. Mungkin rencana besok saya bakal berburu bahan bonsai, karena kemarin saya sempat tidak sengaja juga melihat ada bahan bonsai sisir lumayan besar, guys ya. Kira-kira sebesar paha kalau nggak, guys, paha orang dewasa. Tapi kita tidak bawa alat juga, jadi sudah ada video shotnya, sudah saya upload tapi belum saya publik ya, nanti bakal saya publik. Nah, sebesar ini, guys ya, sebesar ini, kira-kira sebesar ini kemarin. Nah, ini di sini ada rotan. Ini buahnya laku juga, ini dijual untuk dibuat pelitur atau apa katanya. Oke, kita tujuannya tidak mencari rotan. Kita keluar lagi, guys. Keluar dari hutan ini. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus. Di sini banyak jamur. Cuacanya bagus dan kita ambil untuk bahan bonsai sisirnya. Karena untuk cari bahan bonsai sisir yang cukup besar sudah sulit untuk di Lampung Barat, karena terlalu banyak penghobinya daripada bahannya. Kita keluar, cari jalan keluar. Susah kita kalau tidak bawa alat. Di sini ada kebunan kopi dan nanti kita lihat di atas ada Gunung Pesagi ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan dari sini. Gunung terbesar dan tertinggi di Lampung Barat. Kita cari jalan. Ekstrim. Nah, di sini ada lagi sisir nih. Nih, kecil banget. Di atas juga itu. Sudah nyampe atas. Tapi percuma kalau kita lihat, karena tadi aja sudah ada yang ngedongkel ya. Mungkin ini juga sudah pernah didongkel. Lumayan melelahkan pemburuan. Nah, di sini juga ada keladi, guys. Keladi tanduk rusa ya, kalau nggak salah tanduk rusa. Nah, ini tebel, sangat tebel banget. Nah, tapi kita tidak niat cari tanaman hias. Di situ ada bunga unik banget ini, guys. Lembu teh atau bukan?
Coba kita lihat dulu. Wow, apa ini guys? Oh, bunga jambu hutan mungkin ya. Kok dulu teh tidak seperti ini. Wow, banyak banget keunikan di sini. Seperti jambu baunya guys. Nah, oke kita keluar lagi. Cuma perlu berburu tidak bawa alat, tapi bahan-bahan bagus atau saya terjatuh guys. Ini perkebunan kopi, perkebunan kopi di Lampung Barat. Wah, ini ada sisir lagi nih, sudah mati dan kecil juga ya. Gunung pesaginya tidak terlihat ya. Tadi kita masuk hutan ini cukup jauh tadi, lumayan. Ini luas guys ya, sampai sana luas, dan sebelah sini ada perkebunan kopi. Oke, mungkin sekian dulu pemburuan kita hari ini, walaupun tidak dapat apa-apa dan cuma dapat zonk. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi buat teman-teman yang tidak bisa masuk ke hutan, saya bisa mewakili dari video ini. Oke, terima kasih, semoga kalian sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.